haus nih. Haus? Aku haus akan cintamu. Tapi jujur ya, kalau ngomongin haus akan cinta, kamu tuh lebih seneng sama cewek yang cowok yang lebih muda atau yang bangkotan? Maksudnya yang lebih tua, tanya. Aku sih maunya yang matang. Yang enggak tua, enggak muda sih, tengah-tengah gitu. Kalau aku termasuk yang apa? Kamu termasuk yang tengah-tengah deh kayaknya. Kamu tuh antara matang sama mengkel. Tapi aku bisa. Bisa. Tapi aku tuh kesini sebenarnya pingin cerita deh sama kalian. Ya kamu cerita apa? Kamu kenapa sih jauh-jauh? Kamu takut ya kalau deket-deket ya? Bukan, yeah. Aslinya pas banget di bawah. Aku dari tadi ngehindarin di situ tuh, aslinya pas banget. Kisut nih. Kamu takut ya di samping aku? Takut aku tampol. Dari tadi tampol melulu. Mau syuting ya? Wah, saya masih sahur nanti jam 2. Ntar. Oh, bayar dulu. Tante. Tanyain oke bos jam berapa syutingnya? Udah gak ada. Aduh, udah gak ada. Ya, jadi... Kak Andre, ya. Kak Raffi, aku tuh pingin curhat boleh gak? Boleh dong. Aku tuh serius bener agak sebel nih sama Kak Vicky. Sama Vicky? Iya lah, karena gak jelas tau gak sih janji-janjinya, DM-DM-nya, cara ngerayu-ngerayunya tuh kayak bener gitu loh. Gak taunya dia tuh nikah. Nikah pun aku gak diundang, aku gak tahu. Tapi setelah dia nikah sama Kalina, kamu pernah di DM gak? Masih, dia tuh semua... Astagfirullahaladzim. Jadi tuh semua DM... Masih? Iya, semua DM-DM-nya tuh masih aku simpen. Walaupun dia hapus. Dia aku buka DM kamu. Kamu mau buka apaan? Oh, makasih ya. Kamu mantannya Vicky juga ya? Soalnya tosnya sama. Kayak gitu. Aku juga baru tahu kalau sama. Emang tuh Vicky gak jelas tau gak? Belum, dia bajunya masih putih, belum ternoda. tapi ada gak sih kalau artis yang DM-DM kamu gitu? Ya banyak lah. Coba siapa bisikin aku. Termasuk kamu juga DM aku. Ketahuin. Aku keceplosan, minta maaf. Kak Raffi, aku keceplosan. Aku minta maaf, mau lahir batin. Iya, iya, aduh. Ketahuin. Ada sih. Ini live. Lagi live lagi. Nagita belum bobo. DM-nya ngajak kerjaan, ya kan Kak? Baru berjanji sama istri. Gimana janji gimana? Di bulan Ramadan akan menjadi lebih baik. tapi bohong. Tapi gak apa-apa. Enggak lah ya, Mas. Siapa lagi sih yang suka ya. Nge-DM kamu? Banyak sih, pelawak banyak. Pelawak? Sampai minta-minta kirim-kirim. Foto? Foto, ya. Pelawak? Iya, pelawak. Ada juga pemain. Pemain. Halo Misi. Ya. Oh, ini kafe Rapi Ahmad. Iya, ini baru buka satu seminggu. Ada orang. Maaf. Ini siapa sih? Kayaknya kita mau masuk Lebaran deh, bukan Chinese apa namanya? Gongsi Pacoy udah lewat. Kebetulan, oi ahli Feng Shui. Oi telepon sama perempuan namanya Nita. Yang mana? Ini Nita. Oh, apa kabar? Terima kasih. Kok kamu mau cari aku? Oh tidak. Oi tidak suka yang... Wow. Maaf nih. Wah. Lele. Saya mau beresin. Oe yang mana? Iya saya mau beresin ini. Oh nyolong senal Oe. Bukan gue nyolong. Cuman gue doang sendiri. Ayo, ada duduk, teman duduk. Kamu jangan dudukin ini aku. Oe kan lagi dihipnotis. Oe lagi hipnotis. Tapi tampolan aku jangan didudukin. Oh iya. Ini tampolanku. Duduk. Oe di mana? Siapa? Nama siapa? Nama kok? Oe nama Eng Hokak. Hah? Eng Hokak. Dulu Oe seling di OPJ. Dulu. Nama Oe. Dari OPJ kemana waktu itu? Oh. Dari OPJ kemana? Dari OPJ, Oe keliling saja. Oh. Akhirnya ada kafe Rapi katanya. Ini sini. Oh iya.
Mau ada apa? Keluhan? Bisa lihat-lihat keadaan. Terawang, Terawang bisa Terawang. Oh, Terawang kejauhan. Itu Kerawang. Terawang. Terawang. Jauh. Konggok, Konggok bisa lihat keadaan di sini. Oi, menggunakan alat-alat ini. Ini kafe apaan ya? Ini enggak jelas ini. Ini mah aneh. Di mana? Di mana? Sini. Kosong. Di mana? Sini. Ini. Kosong. Ini mau nyari apaan sih? Di mana? Sini. Tidak ada. Kosong. Yang betul. Terus yang ada di mana? Di mana tadi? Tadi di mana? Tadi di mana? Saya enggak tahu. Tadi wes simpen dalu satu. Saya enggak tahu apa-apa, saya juga nyentuh. Jadi belum ada tadi, belum ada. Tiba-tiba saya yang dituduh. Tapi dia. Saya mau nanya nih. Oh, boleh. Ini saya kan baru punya kafe di sini. Katanya tuh ada suka preman-preman yang mengganggu. Bagaimana ya? Apa? Oh, iya benar tuh. Oh, suka ada preman pakai jaket. Betul. Rambut pendek tidak, panjang tidak. Pakai ikat kepala. Iya. Saya takut suka kalau mau puasa gitu. Oke. Apa yang lu rasakan? Keluar ingusnya loh. Itu ada terapi. Itu terapi. Kok, saya juga ada keluhan nih kok. Coba. Jadi ini kalau leher saya tuh, nih sebelah sini leher saya nih. Sebelah sini leher saya tuh agak pegal gitu. Agak pegal. Oh, tenang. Panas. Eh, kenapa panas? Lu kasih apa weh? Enggak ada. Saya justru nanya. Dia nanya. Suka pegel. Dia itu. Nanya doang tadi. Tapi tangan dia tadi suka gini. Lu tangan ke sini dulu kan. Iya. Lu bawa balang sendiri tempelin di OEA. OEA panas dong. Tapi kok aman di sini enggak ada preman kok? Tidak ada. Saya takut. Yakin nih serius nih, soalnya saya juga security. Kalau ada preman, misalnya ada preman gimana kok? Tenang, enggak usah takut. Wah. Wow. Bos. Duh, bos. Bos, itu bos. Bos. Gimana, bos? Bukan. Oh, itu. Itu. Bukan. Itu kok. Itu, bos. Tahu. Kok itu? Oh, itu ahli Feng Shui. Lu harus percaya sama. Tapi ini beneran ini. Sama. Dia yang sering kemari. Iya, dia sering kemari. Oh. Kenapa Oe tidak berhasil? Kok gimana sih? Kok? Galak-galak lu kasih balsam. Gak ada urusannya sama balsam. Ilmu Oe luntur. Katanya kau bisa lihat. Itu iya. Lihat. Tuh, kok. Ah, ini bukan preman. Jangan takut, dia bukan preman. Dia pemain Sri Mulat. Siapa? Iya. Itu preman. Di jagoan. Mas Boy! Bang, malah buat kenapa? Iya. Kenapa jadi begini sih, Bang Pasya? Tenang. Ini nyari duit gini amat. Ya Allah. Pantesan gue curiga dari awal udah begini. Mas Boy. Dia datang kemari mau diobati. Bukan preman ini. Bukan. Oh, benar ini. Berobat. Berobat. Sakit. Ini siapa? Obat Feng Shui. Diam, Bang. Pala dia dong. Oh, kalau pala dia nggak sopan. Ini pejabat gini. Pernah jadi pejabat. Masa pala pejabat, oh gini. Kan berobat. Tapi. Ya. Kalau ini berani, oh. Ini dia kalau obat bisa pakai lagu-lagu. Oh iya. Gua nggak notis. Ada keluhannya apa? Ya. Ngomong sama Ko Eng Hok. Ini kalau preman itu tidak boleh ngonek. Nah? Tidak boleh, nanti dimarahin. Siopau ti hiong ke, kong ti yao heng. Bener kok. Wata. Hebat. Langsung.
Oe bilang apa? Kok bisa pindah? Balikin. Ini soalnya dari sini ini masuk ke Oe. Harusnya kan tidak gitu. Oh, ya. kalau nyanyi bisa pindah juga? Iya. Oh, dari sini. Kok? Padre. Nah, itunya. Gara-gara itu. Masa sih gara-gara itu benar? Bahaya. Bahaya. Aduh. Nah. Lu mau colok mana? Hah? Lu mau colok mana? Punggung. Tapi hebat, makasih gue ya. Makasih sama ini. Sama-sama. Aduh. Jadi ini bukan preman nih ya? Bukan ya, janjian sama Oe mau sembuh. Masa ada preman begini. Nyanyi aja, nyanyi bareng lah di sini. Kasih lah. Musik. Kirain.